Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya itu mau mijit Mas Budi Sudarsono. Jadi kenapa itu keluarnya? Agak apa namanya? Keselio tangannya, kebentur lengannya ini ya. Lengannya. Jadi agak kalau diangkat agak. Awalnya gimana awalnya? Awalnya kebentur tabrakan, tapi kita nggak siap. Biasanya oh, gitu. Saya kalau tabrakan itu siap apa tangannya, tapi kemarin pas pas gak itu siap, nggak siap. Yang ini yang tangan kanan berarti siap. pas main bola ya kemarin Main ya. bola lah, ini agak kena agak benturan gini, ini agak sakit ini. Main Jadi bola. kalau ditekan gini ini sakit ini. Oh, berarti pas kayak sambungannya Ya, sini ya. Jadi langsung lemes kayak nggak ada tenaga ini ya. mungkin apa uratnya ada yang bermasalah di sini nanti. Harus dibongkar itu ya. Kalau dibiarkan nanti semakin lama peredaran darahnya di area sini nanti tidak lancar. Nanti bisa semakin parah kalau dibiarkan. Langsung saja kita apa itu pijat dulu ya nanti ya sini. Nah, berarti sini ya keluarnya ya. Ya. Oke, langsung. Oke, langsung kita apa tuh buka saraf-sarafnya yang di tangan dulu nanti. Ini semua itu ada jalurnya. Nah, di sini ya teman-teman. Kita bongkar di sini dulu. Soalnya ini kalau dibiarkan jadi penyumbatan ya teman-teman. Sini. Ini sakit sekali ini. Sakit sekali. Ya, sakit sekali kan ini. Ya. Nah ini. Ini berkaitan semua karena di sininya terjadi penyumbatan karena apa? Kena benturan tadi ya. Seperti ini nanti kayak hilang ya tenaganya sini ya. Rasanya ya. Jadi kayak hilang. Kayak enggak ada tenaganya karena di sininya bermasalah, teman-teman. Oh, ini sakit sekali sini. Ini keras jadi dia nggak lancar darahnya ini. Ini biasanya tenaganya seperti hilang, teman-teman. Ya. Nah, sini nih. Ini keras sekali sini. Jadi ini harus dibongkar ini. Di sini ini sambungan ini agak bermasalah ini.
cepet bajunya bud. Ini kayak penyumbatan ini keras sekali. Ini rasa sih ini bisa apa ini? Oke ya. Gini ya. Pas ini. Tapi nek ngene dhek bali nang kene. Mepet ora ono. Duh, anjil gini ya. Mengabang bucok lagi, kesumbat darah ini. Iya, segini. Lancar ini. Jurusan ya. Tapi kan karena otot sih kayak ini anu Nyumbat no. Abang masalah langsung penyumbatan gini. Abangnya kan abang itu angin ini loh sudah penyumbatan ini.
Ini ngerenjel-ngerenjel ini. Kita dicer ini. Iya, jangan langsung gosong ini. Ini ya. dok. Tapi alhamdulillah enggak. Ya nyumbat ini asalnya. Tapi asli nyumbat kene ya. Nih, karo kene ya. Yo, engko ilang dhewe marang ngono. Kene wis soal e cek asli kena memare mau. Nih, mire. Soalnya kan aku hasilan terus kayak isu perjalanan jauh, pokok Palu. Palu medun Surabaya, Surabaya nanti Blitar main. Keadaannya iya. Untuk pemanasan gak itu masuk angin aku aja nih kayak masuk angin iya karena pemanasannya kurang iya. Mau pemanasannya kurang gitu tapi ya perjalanan jauh gak kok terus benturan gak siap pemanasan kurang ya gak no. Gampang itu ya. Ini ya abang lah selera Tuhan. Ini lo ketoro ya, nanti telok tok langsung ya gede. Ini lo tenaga langsung kayak hilang ya. Ini langsung buka. Ini abang ini kan langsung kebongkar deh. Coba langsung tes. Dendeng ya. Gimana setelah dipijit tadi? Oh, alhamdulillah udah lumayan bisa. Angkat-angkat enak ya? Angkat enak lah. Tadi sakit sekali ya? Oh, lo sakit tadi. Buat gini saja sakit. Pas disambungkan. Iya, ini. Tunangnya. Ini ya lumayan lah. Masih ada sedikit tapi ya wajar lah. Langsung nyantai ya, sudah bisa buat nyantai-nyantai. Ya. Sudah bisa main bola lagi nanti. Ya, alhamdulillah teman-teman. Langsung ke ending, soalnya tadi ada penyumbatan di apa itu? Di sambungan mananya, bahu. Sebelah sini, dalam sini. Itu nanti di BRN setelah dipijit itu nanti hilang sedikit karena itu masih ada semacam kayak ada memarnya. Jadi kalau memarnya hilang, udah hilang, udah sakitnya akan hilang semua. Oke, sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan diberikan kesehatan, waras, sehat, bisa main bola lagi. Amin, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.